Assalamualaikum, selamat datang di Serambi Doa. Kali ini kita akan membahas tentang 8 pertanda kucing yang mendekati kita. 1. Pertanda kucing mendekati kita berarti mengingatkan agar jangan lupa untuk memberi. Pada hakikatnya, setiap manusia di dunia perlu saling berbagi dengan yang lain. Seperti saat kita makan dan kucing mendekati kita, tidak ada salahnya kita berbagi sedikit makanan kita untuk mereka, karena mereka juga salah satu makhluk yang Tuhan ciptakan. 2. Pertanda kucing mendekati kita dan menatap kita tanpa berkedip. Kucing selain setia merupakan hewan yang romantis. Di balik sifatnya yang cuek, hewan ini sebenarnya mempunyai keterikatan yang menarik dengan orang yang memeliharanya. Saat kucing mendekati dan menatap kamu tanpa berkedip, dipercaya akan ada berkah yang mengalir dalam kehidupanmu. Bisa berupa uang, kesehatan, ataupun keluarga yang bahagia. 3. Pertanda kucing mendekati kita berarti ada rasa nyaman dan aman. 4. Kucing yang mendekati kita dan duduk diam di depanmu dalam waktu lama berarti ada berkah dan rahmat dalam waktu dekat yang akan menghampirimu. 5. Pertanda kucing mendekati kita berarti ada pertanda dari Tuhan bahwa kita perlu menanamkan kebaikan untuk sesama. 6. Kehadiran kucing dapat menghilangkan penyakit. Kehadiran kucing mendekatimu dan memberi sedikit makanan padanya, maka akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam dirimu. 7. Kucing yang mendekat dan melahirkan di rumahmu berarti akan meningkatkan kesejahteraan hidupmu dan keluargamu. 8. Kucing mendekati kita dan tidur di pakaian kita berarti akan mendapatkan rezeki halal. Percaya atau tidak percaya, semua itu adalah sebuah pertanda yang mungkin memang asalnya dari Tuhan untuk kita, agar senantiasa selalu mengingatnya dan memperlakukan setiap makhluk ciptaannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Serambi Doa, ya guys. Assalamualaikum.